Nah guys, ini resepsi part 2 ya guys. Nah ini dia pengantin lagi makan ya guys. Tuh adik-adik aku. Nah ternyata aku memang bener guys, memang udah gemuk. Tuh lihat badan aku udah gempal. Nah ini masih pagi lagi ya guys, belum lagi tengah hari. Nah masih kurang orang, jadi sekarang nih masih lagi santai-santai ya guys. Oke guys, sebenarnya momen kayak gini nih yang ditunggu-tunggu nih bukan masalah amplopnya ya guys, bukan masalah sumbangannya, tapi yang kita tunggu-tunggu adalah silaturahmi ya dengan sanak saudara dan juga tetangga-tetangga ya guys. Kadang-kadang walaupun lebaran kita tak semestinya ketemu sama semua orang, semua saudara ya guys. Kadang-kadang ada yang ketemu, kadang-kadang ada yang enggak. Jadi di momen yang seperti inilah kita bisa ketemu semua sanak saudara jauh maupun dekat. Nah ini keluarga mertua adik aku nomor 4 ya guys. Nah ini pula sepupu aku dengan anak dia. Nah anak aku seneng banget ketemu budenya dan Uti sama akungnya juga keluarganya ya guys. Oke guys, nah ini pula sepupu aku dari Jawa Barat ya guys. Nah ini keluarga dari Jawa Barat. Oke, dari Jawa Barat itu adalah keluarga bapak aku, dimana mereka lah yang menjaga aku dari kecil ya guys. Oke, nah beliau bertiga nih adalah bestie waktu muda-muda zaman dulu ya guys. Nah ini sepupu yang dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya guys. Nah ini dulunya bestie ya guys, tapi sekarang nih udah tua, mereka nih jarang ketemu. Isuk ijab ke dia dayanya Fer. Nah ini semua saudara bapak yang asal dia dari Jawa Barat tapi tinggal di Jawa Tengah. Kameramen.
Nah, ini abang dengan kakak dulu rumahnya di sebelah aku, tapi sekarang udah pindah jadi agak jauhan. Dan sekarang nih aku baru ketemu lagi setelah beberapa tahun ya guys. Nah, ini pula Uwa dengan anak-anak kakak beliau. Nah, ini adik angkat aku waktu di Malaysia dan pulang dari Malaysia, dia terus ke Taiwan dan sekarang nih udah menetap di Indonesia ya guys. Nah, ini dia ini kedua sahabat ya. Aku guys. Berarti yang kau nyanyi temenan ya. Nah, ini dia ulih-ulihnya ya guys. Semakin sore semakin ramai orang yang datang ya guys. Oke okay guys, sore menjelang malam ada nasi goreng ya guys. Nah, ini dia nasi gorengnya ya guys, nasi goreng pitol yang enak banget. Thank you.
Nah, ini juga sepupu aku ya, guys. Nah, yang ini adek kepada adek ipar aku. Nah, ini yang rewang ya guys, tuh pada makannya di luar, padahal di dalam itu masih kosong ya, di dalam rumah. Nah, ini waku ya guys. Oke guys, videonya lanjut di part 3 ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang selalu support channel aku. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa tunggu part 3. Bye-bye.